Kita ke informasi selanjutnya, telur-telur raksasa meriahkan suasana Paskah di sebuah pusat belanja di Surabaya, Jawa Timur. Telur bernuansa budaya Nusantara ini merupakan kreasi mahasiswa desain. Melukis, menghias, dan menempelkan ornamen pada replika telur dilakukan para mahasiswa desain Universitas Petra Surabaya menjelang perayaan Paskah. Hiasan pada telur-telur raksasa berukuran 1 meter ini bernuansa budaya Indonesia. Budaya Bali, Jawa, dan Sumatera banyak dipilih para peserta lomba hias telur Paskah ini. Meski rumit, seluruh pengerjaan dilakukan dalam waktu singkat. Kalau orang ke Bali, pasti pertama kali dilihat tuh, yang dikejar, dilihat itu sunset dan sunrise-nya. Nah, itu kita ambil buat warna background-nya. Terus, Bali juga identik tari kecak, itu tangannya tari kecak. Terus juga barongnya. Selain dilombakan, desain telur Paskah ini sekaligus menjadi ajang penyaluran kreativitas para mahasiswa. Komposisi warna dengan detail selaraslah yang akan keluar sebagai pemenang. Dasar penelitian banyak ya. Jadi pertama dia sesuai tema nggak, gitu ya. Misalnya kalau dia kita bisa lihat ini misalnya ini Balinya, Balinya terasa nggak, gitu. Ya itu kan dia sesuai tema nggak. Misalnya satu kelompok nih dapat tema Bali, kalau dia ternyata budaya Balinya nggak merasa itu tidak sesuai tema. Replika telur-telur Paskah ini juga akan dipamerkan kepada pengunjung pusat perbelanjaan tempat lomba berlangsung. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.